Monitoring power meter menggunakan Arduino dengan APP Blink. Modul-modul yang digunakan Arduino Mega sebagai microcontrollernya, micro SD untuk menyimpan datanya berupa CSV dan nanti bisa dibuka di Microsoft Excel, ESP8266 untuk komunikasi dengan internet, relay 4 channel untuk on off listriknya, LCD 20x4 untuk menampilkan parameter volt, ampere, watt, dan kWh, sensor PZM untuk membaca datanya. Kita langsung coba. Pertama kita coba on off. Kita coba relay 1. Relay 2. Relay 3. Relay 4. Kita bisa lihat pembacaan arusnya 0 dan wattnya juga 0, dan di APP juga arusnya 0, dayanya 0. Sekarang coba kita nyalakan yang relay 1. Kebetulan relay 1 kita kasih beban lampu dan sudah terbaca ampere sama wattnya. Ini sudah terbaca. Selanjutnya kita nyalakan relay 2, relay 3 sama relay 4. Sistem ini, selanjutnya kita akan menguji notifikasi jika ada beban lebih. Sekarang kita coba pasang di beban lebihnya, kalau terbaca agak 0,1 kita setting, dia akan kirim notifikasi. Kita coba dia akan kirim notifikasi trip. Kita oke kan? Oke, terima kasih.